Mantan asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat atau Asperskasat, Mayjen TNI Mulyo Aji resmi menjabat Panglima Kodam Jaya menggantikan Mayjen TNI Dudung Abdurrahman. Sementara Mayjen TNI Dudung kini resmi menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Adapun posisi Asperskasat kini diisi oleh Mayjen TNI Wawan Ruswandi. Mulyo Aji resmi memimpin Kodam Jaya setelah menjalani serah terima jabatan yang dipimpin oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa di lantai dasar Gedung E Markas Besar Angkatan Darat Jakarta pada Selasa 8 Juni 2021. Mulyo Aji merupakan Jenderal Bintang 2 kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 28 Juli 1964. Selain itu, Mulyo Aji merupakan jebolan Akademi Militer tahun 1987, satu angkatan dengan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Dikutip dari tribunnews.com, Mulyo Aji merupakan perwira Angkatan Darat yang piawai dalam bidang infanteri. Saat berpangkat Brigadir Jenderal, Mulyo Aji tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat pada tahun 2018 sampai 2020. Ia juga pernah mengemban posisi Irdam 3 Siliwangi ketika masih berpangkat kolonel pada tahun 2012 sampai 2014. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Danrem 074 Waras Tratama. Penugasan Mulyo Aji setidaknya pernah 3 kali terjun dalam operasi Timur-Timur. Ketiganya yakni terjadi pada 1989, 1992, dan 1999.